Ketemu lagi dengan Mas Raman Cipete nih guys. Kali ini Mas Raman Cipete akan ngasih info terbaru ya. Ini guys mobil mobil ini ya, agak-agak tua ya guys ya. Iya tua sih guys ya. Mazda ini ya, Mazda Interfly ya, Mazda Interfly. Ini AC-nya nggak dingin ya guys, nggak dingin. Biasanya kalau mobil-mobil udah berumur ya, itu kebanyakan mah di ini guys ya, mekaniknya sendiri ya, kayak kompresor yang penggeraknya itu guys ya, itu biasanya tuh itunya guys. Ini kayak ini nih, kayak mobil Mazda Interfly yang sekarang lagi dibongkar nih guys, jelas pasti dari kompresornya ya, karena dia ini sudah berumur, kompresinya udah berkurang ya guys ya. Kali ini Mas Raman Cipete ditemanin sama ini guys, toko RR motor ya, bagian AC. Sama ini guys ya, montir-montirnya yang keren-keren ya guys ya. Ini ya Mas Heri, Mas Up, dan ini ya Mas Modon ya guys ya. Ada dia guys di sini ya, di RR motor ya. Ini barangnya agak susah nih guys ya, buat mobil ini ya, part-partnya Mazda Interplay ini guys ya, kompresornya itu kebanyakan sih jarang yang stok ya, untuk barunya ya, makanya kebanyakan di diganti dengan ini guys, X Singapura atau rekondisi ya guys, semacam gitu ya guys ya. Tapi sebelum dilanjut, jangan lupa yang belum subscribe terlebih dahulu guys, biar nggak ketinggalan info terbaru dari Mas Raman Cipete nih guys ya. Ini Mas Raman Cipete nih lagi di toko RR motor ya guys ya, yang bagian AC ya, karena RR motor tuh ada variasi kaca film dan AC mobil ya guys ya. Mas Heri ini guys berasal dari Cirebon, Kuningan, Brebes, Losari, Solo dikit ya guys ya. Ini bersaudara dengan ya Mas Ap ya. Kalau Mas Mondon sendiri ini berasal dari Solo guys, dari Garut ya. Mas Mondon ini dari Garut guys ya. Ini guys penampakannya kompresor yang ini yang sudah dibelah. Jadi guys yuk kita lihat. Ini guys untuk pengerjaannya ya, ini memakan waktu yang lama guys ya, karena kan mobil yang berumur itu biasanya suka ada ini, ada yang ini ya guys, ada yang kembarannya ya, yang menyusul, yang ikut rusak ya di bagian mekaniknya ya, terutama di bagian selang-selang ya guys. Kebanyakan tuh perasaan selang itu ini sudah mulai longgar ya, jadi kalau kena tekanan kompresi yang kuat atau kompresor yang baru, nah dia biasanya nggak kuat ya guys ya, jadi dia bocor.
pengerjaannya nih bisa memakan waktu sekitar bisa sampai 6 jam ya guys ya. Ya pokoknya silakan ya, kalau ada yang ditanyakan tentang ini Mas dan Terplay, ya silakan komen di bawah. Setelah Mas Raman cerita akan jelaskan ya, kasih penjelasan terutama nih nah ini untuk AC-nya ya guys ya. Guys, sekian info dari Mas Raman Cibete. Pokoknya jangan lupa ya, bila ada yang ditanyakan tentang masa 2 ini masa Interplay ya, silahkan komen. Mas Raman Cibete akan ngasih info-infonya ya. Nah ini khususnya buat kompresor yang ini, yang copotan ya guys ya. Mas Raman Cibete akan ngasih info harganya berapa, terus biaya mas servisnya berapa. Nanti Mas Raman Cibete akan ngasih penjelasannya ya guys ya. Pokoknya guys, ini guys yang belum subscribe, jangan lupa ya subscribe terlebih dahulu biar nggak ketinggalan video terbaru ya dari Mas Raman Cibete. Ini berhubungan dengan ini guys, kendaraan roda 4 ya, dari mulai letak nomor mesin dan rangka, service engine electrical, transmisi otomatik, transmisi manual, asap dalam, variasi asap mobil, review kendaraan, pokoknya yang berhubungan dengan kendaraan roda 4 ya guys ya. Ayo sampai jumpa di video berikutnya, dadah.